Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumaners. Kota Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan sekaligus kota terbesar di Indonesia Timur. Posisi Makassar yang strategis membuat banyak investor tertarik membangun gedung tinggi di kota ini. Makassar Lumaners bisa dibilang pusat bisnis Indonesia bagian timur. Dan ini membuat banyaknya gedung-gedung tinggi yang akan dibangun di kota ini. Kira-kira gedung apa saja ya? Berikut daftar gedung yang sedang dan akan dibangun di kota Makassar. Kelima, Nipah Mall Hotel. Nipah Mall Hotel adalah salah satu gedung yang dibangun di kota Makassar. Gedung ini difungsikan sebagai hotel dan pusat perbelanjaan. Nah, nantinya gedung ini akan memiliki 18 lantai. Keempat, Howard Johnson Hotel. Gedung ini akan menjadi salah satu pemandangan kota Makassar. Gedung ini difungsikan sebagai hotel dan memiliki 25 lantai. Ketiga, Royal Apartemen 3. Royal Apartemen 3 adalah apartemen Royal Makassar terletak di pusat kota Makassar, yaitu berada di area Panakukang. Gedung ini akan menjadi salah satu apartemen mewah di Makassar. Gedung ini akan memiliki 25 lantai. Kedua, 31 Sudirman Hyatt Place. Gedung 31 Sudirman Hyatt Place adalah hunian premium dengan konsep luxury yang terletak di jantung kota Makassar. Apartemen 31 Sudirman Suite berintegrasi dengan Hotel Hyatt Place Makassar. Gedung ini berjumlah 31 lantai. Pertama, Twin Tower Makassar. Twin Tower Makassar dibangun di atas lahan 8 hektar, tepat berada di jantung burung Garuda dari total luas lahan alokasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu seluas 157 hektar. Gedung ini akan dibangun di lahan reklamasi Center Point of Indonesia. Gedung ikonik ini dengan filosofi kapal finisi di pusat kota Makassar. Nah, pembangunan gedung ini senilai 1,9 triliun rupiah yang akan diperuntukkan sebagai perkantoran pemerintahan provinsi. Nah, di sini nanti akan ada perkantoran DPRD dan dalam gedung juga akan dilengkapi dengan pusat bisnis dan jasa seperti hotel, retail komersial, food and beverage, serta UMKM. Nah, Twin Tower Makassar akan memiliki 2 gedung. Masing-masing gedung ini akan memiliki 35 lantai. Nah, itu tadi beberapa gedung tinggi yang akan dibangun dan sedang dibangun di kota Makassar. Nah, ini akan membuat kota ini semakin tumbuh pesat dan menjadi pusat bisnis terkemuka di Indonesia. Bangga ya, Makassar akan punya gedung-gedung tersebut. Kira-kira gedung apa lagi nih yang sedang dan akan dibangun di Makassar? Komen di bawah ya Lumaners. Terima kasih.